3 kali kau melanggar perintahku, kau harus dihukum. Ampun Malampir. Farida! Harimau, harimau. Memang harimau ada tanduknya, Sir. Maaf, aku kira Mbah Belang. Kenapa? Takut? Bukannya takut, tapi aku takut lupa. Lupa membunuh binatang. Sebab aku kan penyayang binatang. Aku kira kau takut, Sir. Basir takut. Memalukan. Kenapa? Takut? Takut apa? Sir, berhenti, Sir. Kenapa? Diam, jangan bergerak, Sir. Basir tidak takut apapun. Ada, tolong, Subara, tolong. Katanya kamu tidak takut apa saja, Sir. Mana aku tahu kalau ada jebakan. Cepat tolong aku, Subara. Aduh. Kalau aku tahu siapa yang masang perangkap ini, aku sunat dia. Aduh. Makanya, Sir. Lain kali kalau aku suruh berhenti, diam. Jangan bergerak. Kau harus nurut sama aku. Perangkap edan. Oh, Panglima Kumbang. Farida dalam bahaya. Dia akan dibunuh oleh Mak Lampir, perempuan siluman. Oh, saya harus menyelamatkan Farida. Di mana tempatnya perempuan siluman itu? Kau tidak akan bisa mengalahkan Mak Lampir sebelum kau mendapatkan cambuk sakti, cemeti amal rasuli. Di mana saya bisa mendapatkan senjata sakti itu? Kau harus menemui Ki Ageng Jembar Jumantoro di Padepokan Cemoro Kuning. Di mana itu? Aku akan mengantarmu ke sana. Sekarang, peganglah tanganku ini. Tapi saya tidak bisa meninggalkan Basir di tempat berbahaya seperti ini. Sebelum matahari terbit, kau sudah akan kembali lagi ke sini. Dan dia tidak akan bangun sebelum kamu datang. Dia akan aman di sini. Mari. Masuklah, anak muda. Masuklah, aku menunggu di sini. Firasatku mengatakan, pada malam purnama kedua, akan datang kepadaku seorang pendekar muda untuk meminta senjata sakti, cemeti amal rasul. Bukalah. Bukalah. Dengan di tanganmu cemeti amal rasuli itu, jadilah kamu pendekar yang sejati. Bantulah orang-orang yang tertindas
tegakkanlah kebenaran dan keadilan. Besok berjalanlah ke timur, dan kamu akan menemukan sebuah rumah tua, peninggalan orang Belanda. Namanya Adolf Peter. Disitulah Mak Lampir bersemayam. Terima kasih, Panglima Kumbang. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Belum tidur. Tadi Panglima Kumbang datang. Panglima Kumbang? Dia memberitahu bahwa Farida disekap perempuan siluman. Perempuan siluman? Iya, namanya Mak Lampir. Waduh, gawat. Farida dalam bahaya. Panglima Kumbang menyuruh kita berjalan ke arah timur, sampai menemukan rumah tua peninggalan Adolf Peter, orang Belanda. Di rumah itulah Mak Lampir tinggal. Yang mengirim ilmu gaib untuk membunuh kamu. Nenek mencoba untuk menangkis sehingga nenek jadi begini. Sudahlah, tidak usah mencemaskan nenek. Nanti juga sembuh. Aku mengganggu tapamu, Kakang Jurang Gerawa. Mau apa kau, Lampir? Mau minta petunjuk. Kalah? Ya. Aku tidak sanggup menandingi Raja Wahyu Agung. Suruh dia berbuat. Dia harus melakukannya dengan sukarela. Dan dia harus tahu bahwa perbuatannya itu adalah pelanggaran. Wahyu Agung adalah kalimat suci yang bersinar, menerangi hati sanubari pemiliknya. Sinarnya akan musnah oleh perbuatan yang kotor. Ternyata tidak sulit. Dan kebetulan saya menawan seorang laki-laki yang imannya tipis, Mardian. Bukan dia orangnya. Bukan dia. Kamu tidak bisa mempergunakan Mardian. Sebab Mardian itu suami Farida. Mardian suami Farida? Mardian dan Farida menikah dengan sah. Tapi Farida tidak mencintainya. Dia lebih mencintai laki-laki lain. Siapa orang itu? Sembara,
pergunakanlah orang lain dan dibuat menyerupai Sembara. Terima kasih Kakang Jurang Kerawa. Farida, kau akan bertekuk lutut padaku. Siapa kalian? Mau apa menghalangi jalan? Tinggalkan uang dan perhiasan. Ambil semua yang ada di dalam kereta itu. Istrimu cantik, juragan. Kalian boleh istirahat. Aku mau bersenang-senang dulu. Kaulah laki-laki yang kucari, yang menjadi pilihanku. Dari mana kamu? Datang-datang bicara sembarangan. Lepaskan perempuan itu, karena kau akan mendapatkan yang 10 kali lebih cantik. Ngomong apa kamu? Kasih dia uang dan suruh dia pergi. Siapa kau? Turuti perintahku atau mati. Mana Farida? Belum bangun, Mak. Biarkan dia tidur sampai puas. Jangan diganggu. Iya, Mak. Sekarang kau masak. Saya tidak bisa masak, Mak. Masak sebisamu. Semua bahan sudah tersedia di dapur. Baik, Mak. Kalau kau masih ingin hidup, turuti perintahku. Baik, Nek. Kau harus kawin. Kawin? Apa tidak salah dengar? Kenapa tidak bilang dari tadi, Nek? Aku sudah ngomong bahwa kau akan dapat perempuan yang 10 kali lebih cantik. Saya pikir bohong, Nek. Sekarang aku harus merubah mukamu. Apa, Nek? Muka saya dirubah? Gadis itu cantik. Dia tidak akan mau pada mukamu yang ini. Yeah.
kau sudah jadi Sembara. Hah? Ini saya, Nek. Muka saya jadi bagus, Nek. Sekarang kau ganti baju. Nasibku benar-benar apes. Tidak pernah mimpi bakal jadi pelayan, tukang masak. Kau bukan Darkum, tapi Sembara. Jangan lupa. Iya, Nek. Kau harus bisa merayu Farida hingga dia benar-benar rela. Beres, Nek. Soal merayu perempuan, Darkum, Sembara ahlinya, Nek. Sembara. Sudah kau siapkan semua yang aku perintahkan padamu, Mardian? Sudah, Mak. Bagus. Sekarang kau temui Farida. Belum mandi. Saking cemasnya memikirkan kamu, sampai lupa mandi. Badanku sampai bau begini. Mau ke mana kau, Farida? Mau mandi, Nek. Kamu mendekati Farida. Maaf, Kisanak. Numpang tanya, apakah ini Dusun Watu? Betul. Wah, akhirnya kita sampai juga di tempat tujuan. Kisanak mau kemana? Mencari rumah Tuan Adolf Peter. Itu orang Belanda. Terus saja lurus, ketemu jalan pertigaan, belok kiri. Jalan itu yang menuju ke rumah Tuan Adolf Peter. Terima kasih, Kisanak. Matur nuwun. Sama-sama. Jangan-jangan kita kesasar. Kita mengikuti jalan yang benar. Sebab jalan setapak inilah yang menuju ke rumah Adolf Peter, sesuai dengan petunjuk orang dusun tadi itu. Saya juga mau tidur di sini. Jangan. Kita tidak boleh tidur sekamar. Mak Lampir sudah mengizinkan saya untuk... Aku yang mengizinkannya masuk. Kalian kan saling mencintai. Kenapa harus menyanyiakan malam yang indah ini? Dekat, ternyata jauh sekali. Malam-malam begini belum sampai. Kalau sampai tengah malam belum juga sampai, baru kita istirahat. Cemili kete. Minum. Ayo kita minum sama-sama.
kamu alim. Sekarang berani. Ini wedang jahe. Wedang jahe? Iya. Coba saja kamu cicipi. Wedang jahe kok wangi? Saya sendiri tidak tahu dikasih apa bisa wangi begitu. Mak Lampir yang membuatnya sendiri. Katanya untuk kesehatan. Yang jelas memang enak, manis, dan segar. Cobalah. Kita tidak ada yang seperti ini. Rupa dan bentuk rumah yang seperti ini pasti milik orang Belanda. Enak. Siluman, merubah wajahmu menjadi aku supaya bisa mendapatkan Farida. Maling teriak maling. Apa? Kamu siluman rakus. Siluman, mau apa kau kesini? Masuk ke rumahku seenaknya. Kau pasti malampir. Ya, siluman macam kamu tidak ada artinya buat aku, malampir. Aku bukan siluman, aku Sembara. Aku mau mengambil Farida. Kau benar-benar cari mampus. Buktikan siapa Sembara yang sebenarnya. Cepat bersembunyi. Iya. Sembara ada dua. Ah!
bereskan dulu perempuan siluman ini. Duh. Farida tidak pernah mencintai kamu. Farida itu mencintai Sembara. Aku tetap suami Farida yang sah. Ngeyel. Manusia harimau ke... Oh, kamu. Iya, aku. Kenapa? Pukulan berbisa dan yang mata iblis. Aku mau menolong pemuda ini, tapi terlambat. Pembunuhnya kabur dan pemuda ini tewas. Aku akan membawa pemuda ini pada keluarganya. Mana laki-laki yang kau bawa tadi? Sudah aku berikan pada keluarganya. Cepat sekali. Kebetulan aku bertemu salah seorang keluarganya di jalanan. Betul kau bertarung dengan Danyang Mata Iblis? Kau tidak percaya? Siapa namamu? Kalau aku beritahu namaku, kau memberi aku apa? Maksudmu? Kau harus memberikan hatimu padaku. Hatimu dalam pelukanku, sayang. Kau akan tunduk karena Aji Asmaraniku. Mendekatlah dan serahkan yang kau bawa itu kepadaku. Kau cinta padaku, bukan? Aku juga. Kau sangat tampan. Kau pantas menjadi kekasihku. Siapa kau? Keluar! Kau pasti Dewi Mayangsari, murid Malampir. Kau tahu aku? Siapa kau? Aku Sembara,
murid Kiai Jabat yang akan menghancurkan Mak Lampir dan murid-muridnya, termasuk kau. Kurang ajar. Kau mau mengeluarkan pukulan berbisa dan yang mata iblis? Gurumu sudah merasakan kehebatan cambuk wasiat ini. Sekarang muridnya. Ayo, seranglah aku dengan ilmu kesaktian andalanmu. Dan yang mata iblis. Perempuan itu menakutkan. Dia pasti lapor pada gurunya, Mak Lampir. Aku hampir tidak percaya Mak Lampir seorang nenek yang jahat. Dia ingin membunuh kamu karena kamu keturunan Kiai Ageng Prayogo. Ayo kita pulang sama-sama, Ji. Sebenarnya aku ingin bersama-sama dengan kalian. Pasti menyenangkan. Tapi aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Tugasku belum selesai. Tugas apa lagi, Ji? Mataram sedang membara. Akan mengusir Belanda si penjajah. Dan tanah air memanggil putra pahlawan bangsa. Kau harus mempersiapkan diri menjadi prajurit Mataram. Sampai jumpa di medan perang. Farida, Lindu Aji ngajak kita jadi prajurit Mataram. Apa aku ada potongan jadi prajurit? Ada, Sir. Prajurit bagian paling belakang. Jadi juru masak. Tempat yang bagus, cocok untuk membangun istana. Bangun pakai apa, Mak? Percuma aku punya teman dedemit kalau tidak bisa aku manfaatkan. Cari batu. Baik, Mak. Cuma ada segini, Mak. Taruh di situ. Buatkanlah aku istana yang megah. Istana tempat aku berkuasa. Menyebarkan segala dusir. Harus bisa merebut Farida. Aku tidak akan tenang sebelum bisa membunuh keturunan musuhku. Dan cambuk itu
Aku harus bisa menundukkannya. Kenapa tidak dicur saja, Mak? Hancurnya akan hancur disedot tenaga sakti dari cambuk itu. Jangan pencuri maling ayam, Mak. Tapi maling sakti. Benar juga. Siapa ya? Si Cerumbul. Dia maling sakti. Ilmu kesaktiannya cukup tinggi. Tapi dia susah diatur. Sarkali. Ya, Sarkali. Dia maling licik. Dia punya ilmu yang sangat licik. Dengan kelicikannya, dia bisa mengalahkan setan yang paling licik sekalipun. Ada apa? Kami mengejar pencuri Ki. Lari ke sana. Ayo. Dasar maling. Maunya lari saja. Aku butuh bantuanmu. Akan kubuat kau jadi kaya. Tidak usah mencuri lagi. Tapi kau harus bantu aku. Nih, buatmu semua. Tapi kau harus bekerja untukku. Apa yang harus saya kerjakan? Ikut aku. Lari, ada orang mengamuk. Hop, 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 hop. Sing tenang, hop, 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 hop. Sing tenang, ya. Sabar dulu. Sing sare. Tarik napas, ya. Ya, istirahat. Wah, untung ada Kisana. Kalau tidak, kita semua bisa celaka. Sudah 3 orang yang tewas akibat dibacok oleh Tarwa Gendeng ini. Kenapa anak saya? Tidak apa-apa, Pak. Nanti juga bangun. Untung ada dia, Pak. Kalau tidak, entah apa jadinya. Tarwa, kalau gitu tolong angkat. Gotong rame-rame. Bawa ke rumah ya. Langsung saja ke ruang pasungan. Ya, silakan, silakan. Terima kasih, Nak. Iya, iya, Pak. Silakan mampir ke rumah saya. Saya ingin menjamu Nak Mas. Mari, Nak. Baik, Pak. Bapak itu mengajak kita ke rumahnya. Kita akan dijamu loh. Kenapa kau mau, Sir? Perjalanan kita kan masih jauh. Kita harus sampai di desa Susukan sebelum malam. Eh, kata nenek, tidak boleh menampik rezeki. Ayo. Rezeki. Sudah beres, Pak. Jaga yang baik. Jangan sampai lepas lagi. Gilanya makin jadi, Pak. Kalau lepas lagi, akan banyak yang jadi korban. Iya. Mulai sekarang,
Kalau mandi tidak akan saya lepas. Kalau perlu saya mandikan di tempatnya saja. Mari, silakan masuk. Nah, ini kenalkan istri saya, anak saya. Tamu kita itu orang-orang hebat, Mbok Ne. Iya. Yang gemuk itu yang akan mengobati anak kita. Cepat, siapkan makanan yang enak-enak untuk tamu kita. Iya. Kita harus menjamu mereka secara istimewa. Duduk, bikin minuman. Injil, ayo, Pak. Iya, iya. Tolonglah obati anak saya, nak. Apapun syaratnya, akan saya sediakan. Oh, syaratnya gampang, Pak. Sediakan kamar kosong. Oh, ada, nak. Kamar saya bisa dipakai. Anaknya Bapak... anak Bapak. Oh, Minten. Anak saya namanya Minten. Suruh dia mencari kembang 7 rupa. Oh, iya. Iya, nak. Lalu apa lagi, nak? Lalu suaminya... Oh, belum ada, nak. Oh. Dia masih gadis. Syukur. Syukur, nak. Maksudnya, kita adakan syukuran. Selamatan, begitu? Oh, maksud saya, yang menyiapkan kembang nanti, anak Bapak Minten. Aduh. Kenapa, nak? Sakit perut? Mau buang air apa? Oh, tidak. Tidak apa-apa, Pak. Sarkali, lihat. Perempuan itulah yang bernama Farida. Perhatikan dengan teliti. Jangan sampai salah. Dan pemuda itu yang bernama Sembara. Dia pacar Farida, Mak. Diam. Kau tidak usah ikut campur. Pemuda itu yang mempunyai cambuk wasiat. Tugasmu harus tuntas. Kau harus bisa mencuri cambuk wasiat itu. Dan menculik Farida. Tunjukkan pada saya, Mak. Seperti apa cambuk wasiat itu. Lihat. Cambuk wasiat itulah yang harus kau curi. Mereka itu ada di mana, Mak? Aku kenal dengan orang ini, Mak. Dia pernah datang ke rumahku. Untuk apa? Meminta obat untuk anaknya yang gila. Bagus. Berarti kau sudah mengenalnya. Cepat berangkat. Sudah selesai, Nduk? Sudah, Pak. Ini kamar yang Nak Basir minta? Iya. Tinggalkan kami berdua, Pak. Oh, iya. Baik, nak. Baik. Silakan. Kamu mau kemana? Di sini mau apa, Sir? Shh. Jangan keras-keras. Tolong aku, Sembara, ngobati si Tarwa, anaknya yang gila itu. Ya sudah. Obati saja sana. Aduh. Kamu kayak tidak tahu aja. Mana bisa aku ngobati orang gila seperti itu? Tadi katanya bisa. Aku berani begitu karena ada kamu. Sebagai murid Kiai Jabat. Aku yakin, kamu bisa mengobati anaknya Pak Karto yang gila itu. Ayolah Sembara, tolong aku. Kamu yang ngobati,
aku yang maju, ya. Kau mengincar anaknya? Rasanya aku sudah ingin kawin saja, Sembara. Aku jatuh cinta sejak pandangan pertama. Gombal. Dasar kau saja yang... Sungguh, kali ini aku tidak main-main, Sembara. Mungkin inilah calon istriku yang paling tepat buat saya. Nah, maka dari itu, agar di mata Pak Karto dan Minten, saya ini berjasa di keluarganya, ya. Dasar akal bulus. Baiklah, nanti saya bantu. Aduh, terima kasih Sembara. Kau memang temanku yang paling baik, paling hebat, dan paling ganteng. Sudah, jangan kebanyakan ngoceh. Sekarang cepat mintakan air putih segelas. Beres. Cepat, Lu. Antarkan air ini ke kamar. Serahkan langsung ke Dukun Basir. Itu loh, yang orangnya gendut itu. Malu, ah. Kenapa tidak Bapak saja? Loh, syaratnya. Syaratnya begitu, Nduk. Kalau Bapak sendiri yang ngantar, nanti kakakmu nggak sembuh-sembuh. Betul, Nduk. Dibawa saja. Dukunnya juga baik kok. Nah, hati-hati. Ayo sana, cepat. Dewi Sinta, akulah Rama. Ku panah kau dengan panah asmara. Ambillah air putih yang mujarab ini, yang telah aku berkati. Hai Minten, sang Dewi Cinta. Sembara, dukun. Untung kau tidak jadi dukun beneran. Kesempatan, mumpung dipercaya. Sebaliknya, Sir. Justru jangan nodai kepercayaan. Jangan pakai aji mumpung. Mana Malampir? Kau tidak usah heran. Malampir itu nenek setan. Dia akan sampai duluan di rumah Pak Karto. Tolong ambilkan tempat yang ada tutupnya. Cepat, Pak Karto. Pembantu saya minta tempat yang ada tutupnya. Bapak dengarkan. Cepat ambilkan, Pak. Iya. Nanti malam Tarwa bisa mimpi yang indah. Dan besok pagi Tarwa bisa menyanyi dan menari bersama kita. Mbok Karto, masak yang lezat ya. Karena Tarwa akan kemaruk makan yang enak. Terima kasih. Jangan lupa dukunnya juga. Iya, Nak. Thank you.
Anak muda itu sakti luar biasa. Saya tidak takut. Biar saya hadapi sendiri. Jangan ceroboh. Kau harus mengikuti rencanaku. Tengah malam nanti kita bertindak. Tengah malam? Lama amat. Diam! Iya, Mak.